juga didampingi oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta Bapak William Sabanda. Baik, kepada Bapak Farhad dan juga Bapak Alvin silakan menandatangani nota perjanjian kerjasama yang sudah tersedia di atas meja. Oke, setelah itu bertukar tempat, bertukar tanda tangan. Dan dilanjutkan bersama-sama Bapak, mohon izin untuk mengangkat juga nota perjanjian kerjasamanya bersama-sama agar bisa didokumentasikan dan diabadikan oleh rekan-rekan media. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada Bapak Alvin Ghozali, Direktur Utama PT Wisma Kartika. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Untuk Bapak Farhad, Bapak William, dan juga Bapak Gubernur DKI Jakarta. Iya. Bapak Alvin, kami persilakan berkenan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi untuk Bapak Gubernur, Bapak Dirut MRT, dan juga Bapak Farhad, izin berkenan tetap berada di panggung untuk melaksanakan kegiatan tantangan 3 MOU berikutnya. Saya akan langsung panggilkan berikutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT MRT Jalur DKI Jakarta. Kepada Bapak Gubernur, berkenan silakan sambil menekan tombol dan juga diabadikan. Nah, itu dia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sama-sama itu mundur. 3, 2, 1. Ini dia. Sesi berikutnya saya akan izin memanggilkan Bapak, silakan. Ya. Gubernur akan berfoto dengan jajaran direksi PT Bank UOB Indonesia dan juga baru saja dilakukan dua kegiatan, ya, tiga sebenarnya. Yang pertama tadi adalah groundbreaking ceremony dari the first, ya, jadi underground interconnection, ya, yang pertama ini underground, ya, tadi dilakukan oleh Bapak Gubernur. Kemudian yang kedua adalah peresmian pembukaan TOD Forum yang pada hari ini juga akan berlangsung 2 hari, ya.
melibatkan berbagai stakeholders termasuk stakeholders internasional, ada kurang lebih 500 orang yang ada di Menara Mandiri sekarang yang tadi dirilai ke sana. Dan bersamaan dengan itu tadi ada penandatanganan 3 MOU antara MRT Jakarta dengan yang pertama Standard Chartered Bank dari UK, kemudian yang kedua Oriental Consultant Group dari Jepang, dan yang ketiga Samsung CRT dari Korea. Itu pembukaan dari saya, dan kami persilakan Pak Gubernur menyampaikan pernyataan. Jadi ini sebuah hari yang bersejarah karena kita memulai sebuah proyek pembangunan jalur pedestrian di bawah tanah, di mana penumpang MRT nantinya akan melewati sebuah tunnel untuk bisa menjangkau gedung-gedung yang ada di sekitar stasiun. Ini adalah masa depan. Ke depan, semua pembangunan stasiun MRT yang sedang dalam konstruksi akan disiapkan rongga sehingga bisa dibuatkan koridor penyambung ke bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, nanti kita akan menyaksikan integrasi level kedua. Integrasi level pertama adalah integrasi antar moda. Bagaimana stasiun MRT tersambung dengan stasiun Transjakarta, tersambungkan dengan kereta api, tersambungan dengan angkutan umum. Itu integrasi pertama. Dan teman-teman sudah saksikan di Jakarta, stasiun Tanah Abang, stasiun Sudirman, stasiun Tebet, baik ada 9 stasiun terintegrasi. Itu integrasi level 1. Level 2 adalah antar stasiun dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang sekarang kita saksikan. Jadi perjalanan kita untuk memfasilitasi warga agar berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum akan sangat terbantukan ketika mereka bisa dengan mudah mencapai tempat-tempat mereka kerja. Bayangkan gedung-gedung yang bisa tingginya 40 lantai, 50 lantai, dan mereka memiliki akses langsung ke stasiun, maka itu akan membuat ribuan orang yang bekerja di situ akan memilih untuk parkir di stasiun di luar kota, lalu naik kendaraan umum sampai ke sini daripada naik kendaraan pribadi dan parkir di samping gedungnya. Kenapa? Gedungnya tersambung dengan stasiun. Jadi kita ingin perpindahan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum adalah perpindahan yang rasional. Secara hitungan waktu, secara hitungan biaya menjadi lebih murah. Dengan begitu, kita-kita semua yang bekerja ini rata-rata memperhitungkan biaya, perhitungan waktu, kenyamanan, akan mendapatkan kenyamanan ekstra. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah sejarah baru di Jakarta, di Indonesia. Karena ini pertama kali ada. Nah, ke depan kita akan punya lebih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa selesai sesuai waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan kualitas. Dan harapannya bisa segera tuntas. Kami sampaikan terima kasih kepada pihak UOB yang memulai ini. Karena pembiayaannya menjadi tanggung jawab mereka. Kita hanya memberikan ruangnya untuk mereka nyambung ke stasiun MRT. Tapi pembangunan itu dibayar mereka dan bisa digunakan oleh semua orang. Tidak hanya digunakan oleh mereka yang bekerja di UOB saja. Jadi ini adalah satu fasilitas publik yang dibangun, sebuah partnership yang tadi disampaikan dalam sambutan Pak Indra Jati Sidi, kemitraan antara kami di pemerintahan dan di pihak swasta. Itu barangkali saya sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Saya Tori dari Tempo, saya ingin bertanya. Tadi kan Pak Anies menyebutkan anggaran dan sebagainya. Bisa disebutkan nggak anggarannya berapa untuk pembangunan ini dan target selesainya kapan? Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya biar dijawabnya langsung aja sekalian. Selamat pagi, Pak. Saya Melvin dari FDTJ. Saya ingin nanya, kalau untuk berarti untuk bangunan selain UOB, kalau ingin membangun tunnel ke akses MRT atau stasiun lainnya itu oleh bangunan itu sendiri, dan juga apa insentif yang diberikan oleh pemerintah DKI untuk pihak gedung yang ingin memberikan akses ke stasiun? Terima kasih. Ada lagi?
Pak, sedikit dong Pak, Farhan dari Media Indonesia Pak. Untuk yang fenomena duku atas tadi Pak, kalau misalnya bisa dijelaskan seperti apa Pak? SCBD menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok Pak. Fenomena yang dari duku atas. Terima kasih. Itu on ground, ini underground ini. Kita perlu FGD khusus aja soal ini. Ada yang lainnya lagi nggak? Soal biaya mungkin Pak Lili. Sekaligus juga soal insentif sampaikan. Ya, jadi tadi saya nanya ya, karena memang ini full ya. Jadi 100% ini akan ditanggung oleh pihak developer ya, kerjasama kita. Tadi diperkirakan sekitar 150 miliar ya. Karena ini satu bangunan yang kualitasnya harus internasional. Jadi tadi akses semua. Jadi kalau lihat tadi videonya itu ada akses sepeda ya, akses pejalan kaki, aspek teman-teman disabilitas. Itu akan jelas. Kemudian ada satu prasarana lift, jadi dari underground yang tadi itu akan bangun sampai ke depan dan shade. Jadi kalau kita menggunakan MRT turun di stasiun Duku Atas mau masuk ke kawasan ini, itu akan tidak kena hujan atau panas lagi karena shade-nya sudah baik. Kedepannya ini nanti akan ada interkoneksi lagi ke kawasan-kawasan yang ada di belakangnya. Nah, kemudian rencana pembangunan itu direncanakan 18 bulan ya, kita berharap ini akan selesai 2013. Teknologinya agak lumayan sulit karena underground tunnel ya. Jadi yang dibangun ini memang harus memastikan bahwa bangunan-bangunan di sekitarnya tidak goyang gitu, tidak roboh. Nah, yang kemudian yang tadi tentang insentif ya, kembali ini kerjasama bisnis ya. Tentu dengan tunnel yang tergabung ya, maka akan ada kemudahan yang didapatkan oleh pihak developer dalam kaitan dengan semua orang yang ada di sini, yang bekerja di sini, itu akan terinterkoneksi dengan MRT. Jadi benar-benar ini adalah satu proses kerjasama bisnis yang saling menguntungkan ya, menguntungkan dari UOB, dari DKI adalah perbaikan transportasi. Ya, nantinya akan jauh lebih menguntungkan bagi pemilik-pemilik properti untuk menawarkan propertinya bila memiliki ketersambungan dengan public transport, obviously. Jadi insentif komersialnya aja bisa langsung muncul. Yang kedua, ada Pergub nomor 50 tahun 2021 yang di situ mengatur variasi atau beberapa insentif yang diberikan kepada pengelola TOD.